Israel, dengan dukungan Amerika Serikat, dilaporkan menekan Mesir dan Qatar untuk kembali memulai perundingan pertukaran tahanan tentara Israel dengan milisi pembebasan Palestina, Hamas perundingan Israel kali ini disebutkan disertai tawaran yang signifikan berupa pembebasan banyak tahanan Palestina di penjara Israel. Namun, syarat utama perundingan kali ini jika diterima adalah kesepakatan apapun yang mencakup permintaan penghentian total pertempuran di Gaza tidak akan diterima. Media berbahasa Ibrani Israel Hayom melaporkan Jumat 15 Desember 2023, syarat utama itu diajukan oleh para pejabat di kabinet perang Israel. Laporan itu menyertakan penjelasan mengenai penyebab berakhirnya gencatan senjata yang sempat terjadi di Perang Gaza. Setelah berlangsung sepekan dan berhias pertukaran tawanan, Jumat 1 Desember 2023, jet-jet Israel kembali membombardir Gaza, menandakan berakhirnya deda perang. Para pejabat di Tel Aviv menyatakan sejatinya garis besar perundingan sebelumnya itu mengenai tiga tahanan Palestina pertawanan terbuka untuk diterapkan. Namun Israel mengklaim kalau Hamas belum meneruskan daftar nama tawanan yang akan dibebaskan ke Mesir atau Qatar, dua negara mediator. Hal itu yang membuat Israel memutuskan untuk tidak meneruskan gencatan senjata. Media Israel tersebut juga melansir bantahan seorang pejabat politik atas laporan berhentinya gencatan senjata kemarin karena Israel menolak membebaskan para pejabat senior yang dipenjara di Israel dan penghentian agresi di Gaza. Laporan tersebut menambahkan Tel Aviv tertarik pada pertukaran lain untuk membebaskan tawanan dan mendesak adanya kondisi yang ideal agar kesepakatan itu terwujud. Laporan Israel Hayom ini muncul beberapa hari setelah jadwal perjalanan Direktur Mossad David Barnea ke Qatar dibatalkan. Barnea disebutkan mendapat tugas untuk berbicara dengan pihak Qatar untuk membahas peluang kembali dilakukannya pertukaran tawanan dengan Hamas. Kabinet perang memutuskan untuk membatalkan perjalanan Barnea untuk memaksa Qatar mengambil langkah pertama dalam membangun kembali negosiasi tahanan. Artinya, Israel mengutus Qatar untuk berbicara ke Hamas. Apakah milisi tersebut bersedia kembali melakukan pertukaran tahanan? Sejumlah analis Timur Tengah menilai langkah Israel ini demi menjaga harga diri terlepas dari posisi terjepit terkait situasi warga negara mereka yang ditawan Hamas. Posisi terjepit itu muncul saat tekanan dari dalam negeri Israel makin kuat dari pihak oposisi, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pimpinan oposisi Benny Gantz malah mengatakan kalau Israel perlu menemukan kesempatan untuk memulai kembali proses pertukaran tawanan tersebut. Pandangan ini rupanya juga dianut oleh sebagian pihak di dalam kabinet perang Netanyahu. Awal pekan ini muncul laporan yang mengatakan kalau sebuah ibu kota di Eropa menjadi tuan rumah perundingan rahasia antara delegasi Israel dan Qatar mengenai kesepakatan pertukaran tahanan baru.